kita 90% adalah jumlah dewasa. Secara keseluruhan populasi yang divaksinasi lengkap adalah 65%. Remaja pun saya rasa pada dalam sebulan lagi akan lengkap menerima dua dos adalah 80%. Dan ini akan meningkatkan jumlah populasi keseluruhan kepada 70%. Kita boleh tunggu sampai 70%, ya. Tetapi saya rasa liputan vaksinasi kita sudah pun mencapai liputan yang agak luas. Dan selagi kita mengamalkan SOP yang ketat dan kita pegang kepada konsep trace yang saya sebutkan tadi, saya ingin dan saya perlu percaya kepada rakyat Malaysia. Ya. Kalau sekiranya kita sampai bila tidak bagi mereka merentas negeri, ini akan menyumbang kepada pelbagai masalah. Masalah dari segi tekanan, mental, tekanan emosi. Ada ramai yang dah sampai setahun tidak dapat jumpa dengan ibu bapa dan keluarga mereka. Sebab itu kita letak paras 90%. Dan kita rasa ini adalah paras yang kita rasa selesa untuk kita membenarkan negeri atau sempadan negeri di kita. Dan saya harap yang akan balik jumpa dengan ibu bapa yang sudah berusia tua bolehlah melaksanakan tindakan-tindakan yang proaktif seperti membuat ujian kendiri dan sebagainya. Ya. Kita nak buka dengan selamat sebab itu reopening safety. Tapi kalau kita nak tunggu sampai 90% daripada populasi keseluruhan, kita akan tunggu lama sebab 20% daripada populasi kita bawah usia 12 tahun. There's no vaccine for children at the moment. Masih lagi belum diluluskan oleh mana-mana regulator, termasuklah FDA. Takkan kita nak tunggu 90% keseluruhan populasi tahun depan. Maybe pertengahan tahun depan. Yeah? Jadi saya rasa dengan adanya liputan vaksinasi yang lengkap, yang luas di kalangan dewasa, 80% ataupun 90%, lepas tu kan ini dewasa pun dah sekurang-kurangnya 65% terima dosis pertama. Saya rasa ini is the right time.